Ditemani oleh seorang pembolang sejati, Mas Gondrong. Ini yang punya kawasan sini. Bagaimana penampakannya Mas Gondrong? Nanti akan saya tunjukkan. Tetapi sekarang sedang fokus di jalan. Jauh sana kelihatan perkebunan karet. Yang penting happy bro. Tempatnya yang kita tuju hampir sampai di ini adalah salah satu perkebunan Wonosari dan juga perkebunan hutan Tok Rejo. Jadinya meskipun jalannya seperti ini, sebenarnya saya ngeri. Rumpun bambu, mungkinkah ada sesuatu di sana? Rumpun bambu apus. Pemandangannya indah ini, Lur. Ini adalah salah satu pemandangan yang sangat-sangat indah. Tempat ini adalah salah satu
nyampe sampai tujuan.